Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 episode 508 yang tayang hari ini 19 Agustus 2024. Kali ini Gibran berusaha untuk mencari KTP milik Mili yang hilang, dan tentunya kali ini Gibran meminjam alat canggih milik Irsyad agar benar-benar bisa menemukan KTP milik Mili. Dan benar saja kali ini ternyata alat Irsyad menunjukkan ke rumah Hana, karena memang kita ketahui Hanalah yang sudah mengambil KTP milik Mili untuk hal-hal yang di luar Nurul. Dan kali ini benar apa adanya menuju ke rumah Hana. Apakah memang Gibran benar-benar akan menemukan KTP Mili di rumah Hana dan membuktikan bahwa memang Hana adalah orang yang jahat, dan Mili akan percaya karena selama ini Mili selalu menganggap Hana adalah orang yang baik. Padahal di samping itu Mili selalu dibuat sengsara oleh ulah Hana. Akankah kali ini Gibran benar-benar akan membongkar kejahatan dari Hana yang kali ini sudah mencuri KTP milik Mili demi pinjaman online itu? Ataukah jujur kali ini Hana berhasil menyimpan foto Mili agar tidak diketahui Mili dan juga Gibran? Akankah usaha yang dilakukan Gibran dengan alat canggih yang dimiliki Irsyad menemukan jawaban keberadaan KTP Mili? Dan pastinya semakin penasaran, semoga saja kejahatan Hana segera terbongkar. Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.